sama Susi. Ya. Aduh, mereka nyuri kerang kebaikan kita. Kita harus ambil balik kerang-kerang itu. Pemirsa, telah terjadi ledakan dan kebakaran di Menara Mulia. Dan kejadian ini mengakibatkan banyak korban jiwa. Tenang, semua tenang. Saya janji saya akan tanggung jawab. Jadi kalian semua tenang aja. Ya? Papa juga gak tahu kenapa polis asuransi itu bisa hilang. Dan tidak diasuransiin di kantor. Sekarang, kita udah gak punya apa-apa. Kejahatan yang berubah jadi kebaikan karena kita dapat mengembalikan kerang-kerang kebaikan. Emang licik tuh anak.
Dasar anak gak berguna! Anak bodoh! Apa sih yang bisa kamu banggain? Apa? Hah? Nyari duyung kamu gak becus! Dan sekarang kamu fight sama Dion, kalah! Kamu tuh bener-bener, Daddy! Di rumah kita, yang ada cuma ada pemenang! Ngerti kamu? Ngerti? Siap! Deket-deket kamu, papa selalu siap! Tadi puas, liat gue dipukul sama bokap gue. Dan lu, munculah gue sekarang. Gue gak kayak gitu. Gue tahu kok bokap lu udah keterlaluan. Dan gue berharap lu bisa tetap sabar. Dan semoga bokap lu berhenti mukulin lo. Ini, buat luka lo. Jangan usah. Ini urusan gue ya. Lu gak usah ikut campur. Awas. Sret. Gue gak apa-apa kok. Jadi yuk, cabut. Yuk. Ayo. Kamu bener gak becus, Di. Papa udah mengeluarkan uang banyak untuk kafe ini, tapi mana hasilnya? Papa ingin hasilnya maksimal, Di. Pa, tapi restoran ini kan baru buka, Pa. Dan menurut Andi, progresnya udah lumayan. Kau bilang lumayan? Papa ingin keuntungan yang lebih besar. Ngerti kamu? Kapan bokap gua bisa baik sama gua? Nih. Diminum, biar lo bisa tenang. Lo ngapain di sini, ha? Lo nggak usah ikut campur. Gue nggak ikut campur. Tapi kalau luka lo nggak diobatin, pasti tambah parah. Di, gue tahu kok, sikap lo kayak gini gara-gara lo kesel sama sikap bokap lo. Nih, diobatin. Di, lu denger gue baik-baik ya. Lu harus sabar. Karena gue yakin kok suatu saat nanti sikap bokap lu pasti berubah. Oke? Sang
berubah jadi kebaikan karena cinta. Energi inilah yang bisa balikin semua kerang kebaikan yang direbut oleh duyung kegelapan. Kayaknya mereka beneran saling suka deh. Iya sih, kayaknya gitu deh. Tuh, lihat aja. Pandangan matanya dalam banget. Cembangin aja yuk. Kali aja kalau mereka jadian, itu yang tadi maksud sama perpati. Gue setuju. Udah kan? Loh, udah. Rai! Hai. Ngapain sih kalian senyum-senyum? Emang kenapa? Apa sih? Kayak gue ya? Apaan sih? Eh, kalian ngapain di sini ya? Asik kan lagi kerja. Jangan ganggu dia. Sabar, Pak. Iya, ngomel mulu. Yuk, jalan ya. Iya, iya. Iya. Aduh, asli lucu ya. Temen lu tuh. Lu aku juga. Aduh, udah kebakaran lagi. Aduh, gimana nih mati di gue? Kebakaran! Kok bisa? Nggak tahu. Tiba-tiba bagus sih? Eh, kalian berdua ya? Udah gak diundang ke sini, bikin onar lagi kayak gini. Maaf ya Andi, ntar gue ganti rugi deh. Gak perlu lah, sejak kapan gue kekurangan uang? Gila Andi, lo tuh ngeselin banget ya. Udah gak mau diganti rugi, terus lo malah ngomel-ngomel gitu. Indah kan udah minta maaf. Yaudahlah, cuekin aja. Andi kan emang kayak gitu orangnya. Belin! Gue punya ide. Gimana kalau kita kerja di sini? Hah? Ih, oga. Belum selesai juga. Ini penting banget. Gue pengen ngejodohin Asri sama Andi. Lo lupa pesan merpati apa? Bener juga sih. Andi, boleh gak gue sama Raya kerja di sini? Hah? Ngapain lo? Kalian mau kerja di sini? Iya, boleh ya? Sebenarnya boleh juga sih. Mereka kan cantik-cantik. Kafe gue bakal rame nih. Oke. Kalian boleh kerja di sini. Yes, serius lo. Di. Thank you. Wah. Kalian kelabakan enggak? Ma, aku punya ide. Gimana kalau kita hancurin aja kerang itu satu-satu? Biar tiga doang itu tahu rasa, Ma. Ide kamu bagus juga, Marsha. Tapi tiga duyung itu harus lihat supaya mereka tahu rasa. Biar kelihatan cantik dan fresh. Lo, dah. Lo ngapain di sini dandan-dandan sih ya? Lo di sini buat kerjaan, dah. Eh, tuh, nomor 5. Pesanannya mana? Hah? Kok belum nganterin? Teh basah belum dipel, dah. Kalau tamu jatuh kan bahaya, dah. Ini juga mau dilakuin. Udah, jangan lupa ya. Aduh, kok gue kejedok sih? Astrid! Astrid! Sini, Astrid. Ambil kompres tuh, kasihan dia kejedot. Kok gue?
siapa lagi? Kesian tuh. Lu gak apa-apa? Duduk di sini. Iya, iya, iya. Duduk situ. Duduk situ tuh. Coba lihat luka lo. Ada. Coba gue lihat. Iya. Merah banget. Ya, diam ya. Tunggu deh. Nih, kompres ya. Mau ngapain lagi sih dia? Coba anda angkat. Video call nih. Ada apa sih? Halo Tega Duyung. Hari ini kami akan menghancurkan semua kerongkongan kebaikan kami. Jangan, please, Tante Susi. Susi ya? Lihat ya. Kebaikan itu gak bisa hancur. Yes! Gak bisa hancur! Tante Susi, lihat aja kerang itu bakal balik lagi sama kita. Matiin sekarang. Yes! Bye! Ntar kalau tambah merah lu dikira badut di sini. Oh, jangan lah, masa gua dipanggil badut sih. Tuh, jangan mending. Iya. Makasih ya. Udah kayak jerawat kan. Mah, gimana?
mana bisa sih? Masa kerennya ngancur ancur? Shh, udah. Kamu diem aja. Mama punya 1001 cara buat nyakitin dulu. Marsha, kok ini aneh banget sih? Kenapa Andi sama Asri deket banget? Biasanya kan tiga duyung itu sama dia selalu musuhan. Aku juga gak tahu, Ma. Aku merasakan energi negatif yang berubah menjadi positif. Belum tahu siapa. Terus gimana cara kita tahu, Ma? Nanti kamu akan lihat sendiri. Saya akan segera menculik tiga duyung. Tapi kali ini saya butuh bantuan kamu. Oh ya? Apa yang saya bisa bantu? Kamu bawa tiga duyung itu pergi. Oke, saya akan bantu kamu. Gimana caranya ya untuk kita ngedapetin kerang-kerang kebaikan itu lagi? Lo bener. Kita harus mikir sesuatu deh yang cepet, ya. Eh, foto siapa? Eh! Ih, foto siapa sih? Rahasia-rahasia liat dong. Foto cowok ya? Apaan sih? Ada deh, seseorang. Ih, siapa sih? Ntar, lo berdua juga pasti bakal tahu kok siapa. Pasti Andi deh. Ayo, Andi kan? Ya, Andi! Kok? Gimana sih lo berdua? Ah, ngaku aja kali. Kenapa aja? Kok tau, Toy? Asli belum pulang. Pas banget hujan. Apa gua aja yang nganterin dia pulang? Itu yang di dalam mobil kayaknya Andi deh. Iya. Gua punya ide. Gimana kalau kita suruh Andi anterin Asli pulang? Bagus. Fokus kan? Yaudah, gua panggil ya. Andi! Anterin Astrid pulang, Gi. Kasian lo Astrid, capek. Itu, Gi. Kasian. Iya, tadi gue berniat begitu sih. Tapi kalau kalian mau bareng juga, gak apa-apa. Sekalian. Jangan, Gi. Udah lo berdua aja. Apa nih? Kita jatuh bareng, juga pulang bareng dong. Udah lo berdua aja. Gue sama Raya ada urusan. Astrid, gimana? Lo mau bareng sama gue gak? Sebenarnya sih, Andi baik. Mungkin gue bisa ajak Andi untuk jadi teman baik gue. Gak ada salahnya kan? Mau lah. Ya, gak awas hujanan. Guys, makasih ya. Ya, tenang aja. Kita bakal dukung lu kok. Mereka dukung gue sama Astrid. Apa sebaiknya gue juga kasih tahu mereka tentang rencana Lantus Susi ya? Bentar dulu. Udah, Raya. Gue mau ngomong satu kalian dulu. Pasti tentang Astrid deh. Bukan.
pulang deh. Pulang. Oke, siap. Udah. Itu mereka. Ayo, Ma. Kita tangkap mereka. Kali ini mereka gak akan lolos. Aja, Ray. Aduh, gak bisa juga. Coba gini. Aduh, Nda. Gak bisa juga, Nda. Kayaknya Tante Susi ngebentengin rumahnya deh dengan kekuatan dia. Gimana kalau kita cari jalan lain? Ayo, ayo. Maaf ya sebelumnya. Gue gak mau ikut campur sama urusan keluarga lo. Tapi menurut gue, lo orangnya baik. Tapi kadang-kadang gue bingung, kenapa lo bisa jadi jahat dan nyebelin? Gue begitu karena gue takut sama bokap gue, Srin. Apapun yang disuruh, gue harus nurut. Kalau enggak, ya gue tau lah dia gimana. Ya, tapi jangan sampai ketakutan lo itu ngalahin kebaikan lo. Menurut gue ya, kalau buat kebaikan, ya gak ada salahnya kalau lo tolak perintah bokap lo. Lagian, kalau lo punya hati yang baik, sayang kalau kelakuan lo jahat. Asyik ternyata perhatian banget di gue. Asyik bener. Gue harus bisa berubah jadi baik. Makin jahat hati gue. Gue mau kasih bunga ke dia. Tapi gimana nih? Gue malu. We'll be right back.
kalian udah mulai pinter ya. Kalian kan yang jebak kita. Bilang, siapa yang bocorin? Gak ada yang kasih tahu kami. Kita udah tahu rencana musuh kalian. Balikin kerangnya sekarang. Enggak, ini kan punya kita. Enak aja. Itu. Cepat pergi. Berani kamu melawan saya, Maya? Iya, memang saya berani. Dan selama masih ada saya, Maya, kamu tidak akan pernah bisa mengganggu duyung-duyung itu. Saya akan balas kamu. Ya, emang itu yang saya mau. Dan ingat, jangan pernah ganggu. Mana sih mereka? Gak mungkin mereka lari secepat ini. Mana sih supirnya? Ketahuan nih kita nih mati. Lama banget lagi jalannya. Ya, walaupun kecil, tapi lumayan kok. Oh Yandi, makasih ya udah anterin gue pulang. Padahal gue bisa pulang kok sendiri. Iya, gak apa-apa, sama-sama. Yaudah, gue duluan ya. Oh, yaudah. Lo gak mau mampir dulu? Gak usah, gue langsung aja ya. Oke, okay. Bye. Mendingan gue nunggu lo masuk dulu ya. Kan ini sekarang udah malam, bisa bahaya. Ya, lo
masuk deh. Oke. Yaudah, see you. Oh, kok pengecut banget sih? Masa ngasih gue aja gak berani? Ngapain gue beli? Aduh, gimana sih gue? Gue pasti bisa. Gue harus balik dan kasih bunga ini ke Astrid. Tadi gue lupa nanya, lu besok sekolah kan? Mm-hmm. Tuh jam berapa ya? Pertanyaan lu aneh banget sih. Ya jam 7 seperti biasa. Kita kan sekolahnya sama. Oh iya iya, bener juga ya. Kok malah makin grogi gue? Masa gue gak berani sih? Di, woi, kok bengong sih? Lu beneran gak mau masuk? Nggak usah, gue langsung aja ya. Gue deh. Andi? Siapa Andi? Pacar lo ya? Atau jangan-jangan lo lagi PDKT sama si Andi ini? Ayo ngaku. Kyo? Kyo! Oh my god! Ah! Lo tuh ya? Lo kapan balik? Gue udah lama banget gak ketemu sama lo. Terus, lo kok bisa tahu gue dari sini? Gue sebenarnya udah 2 hari di Jakarta. Terus gue mau langsung nyari lo. Tadinya gue ke rumah lama lo, tapi lo udah pindah. Terus satpam komplek lo ngasih alamat di sini, terus sekarang gue di sini. Aduh, Sri, guys, kenalin, ini Gio, dia teman lama gue gitu. Hai, Gio. Hai, Indah. Gio. Cowok ini yang di foto Asis itu kali ya, yang dia bilang bukan Andi. Apalah, gue gak berhasil kasih bunga itu ke Astrid. Paling gak, gue udah antar dia pulang. Dih. Gak apa-apa. Dih. Rencana Papa dan Tante Susi gagal gara-gara ada yang bocorin. Dan Papa berharap bukan kamu orangnya. Iya, Pa. Emang Andi yang bocorin. Mungkin kita jalan-jalan, makan, terus ngapain ya? Yang penting hari ini gue mau jalan-jalan sama lo. Ini semua tuh ulahnya Andi. Tadi dia nyuruh aku kesini dan dia sekap aku, Ma. Apa? Ngapain dia datang kesini? Ngapain dia nyekap aku sih? Dia itu ambil kerang kebaikan, Ma. Ambil kerang kebaikan? Kamu gak salah ngomong, Ma.